Baik, selamat berjumpa kembali di channel saya, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara membaca kantong ban dalam untuk ukuran ban light truck. Jadi kalau kita punya mobil angkot atau mini pick up, itu banyak menggunakan ukuran ban dalamnya menggunakan ukuran 6,5 × 716, ya. Jadi kalau ban luarnya pakai ban dalam, maka ini akan menjadi pelengkapnya. Jadi ukuran ban luar ataupun ban dalamnya itu sama, ya, 6,5 × 700 atau 16. Ini maksudnya kalau ukuran ban luarnya 6,5 × 16 bisa pakai ini, atau kalau ukurannya 716 bisa pakai ini juga. Jadi ban dalam 6,5 × 716 ini satu ukuran bisa dipakai untuk dua ukuran ban luar, ya. Selanjutnya ada kode TR75A. Nah, ini kode untuk valve atau pentilnya, ya. Terus GT itu brandnya yang membedakan satu merek dengan merek lainnya. Ada banyak di pasaran, ada GT, ada Swallow, ada Kingland, dan lain-lain. Lalu juga ini ada tulisan diproduksi oleh PT Gajah Tunggal TBK. Ini jelas, ya. Banyak kan pabrikan yang malu-malu mau mencantumkan nama pabriknya karena mungkin gak yakin dengan kualitas pabriknya. Kalau perusahaan yang confident dengan level kualitasnya, ya, dia akan cantumkan. Lalu di bawah sebelah kiri ada logo SNI, artinya ban dalam ini telah memenuhi standar mutu untuk pasar domestik Indonesia menggunakan standar nasional Indonesia nomor 6700/2012. Ya, jadi ini informasi yang cukup simple pada ban light truck, tapi paling tidak membantu kalau teman-teman ingin mencari ban dalam untuk ukuran angkot atau mini pickup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.